Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Asih Ainur Rohmah, kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung. Pada kesempatan kali ini, Dila akan berbagi sedikit materi prakarya dan kewirausahaan. Nah, materi apa sih yang akan Dila bawakan pada kesempatan kali ini? Langsung saja simak videonya berikut. Mengenal pengertian, tujuan, dan karakteristik wirausaha. A. Definisi karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha dapat didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan ciri khas, perilaku, watak, tabiat, sikap, serta tindakan seseorang terhadap mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Sikap dan tindakan tersebut biasanya mencakup sebagian besar sikap dan tindakan seseorang wirausahawan dalam kesehariannya. Karakteristik wirausaha dianggap berhasil setelah sikap keseharian berupa komitmen dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, B. Tujuan wirausaha. Ketika membangun suatu usaha, seorang wirausahawan pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut mencakup tujuan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain. Berikut ini adalah beberapa tujuan wirausaha. 1. Mensosialisasikan tentang kewirausahaan kepada masyarakat. 2. Membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. 3. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 4. Memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya, C. Karakteristik wirausaha. Jika Anda tertarik untuk berwirausaha, pastikan Anda memahami beberapa karakteristik wirausaha. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, jujur. Kejujuran merupakan hal utama jika ingin menjadi pengusaha yang sukses. Apalagi jika Anda menjadi pemimpin dalam usaha tersebut, memiliki karyawan yang jujur akan membuat usaha berkembang dengan pesat. 2. Disiplin. Kedisiplinan menjadi salah satu modal utama jika ingin memulai berwirausaha. Memiliki sifat disiplin dapat menggerakkan semangat dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan usaha dan pekerjaan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, kreatif dan inovatif. Memiliki kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari karakteristik wirausaha. Kreativitas memungkinkan Anda untuk menciptakan hal yang berbeda. Apalagi kreativitas tersebut ditunjang dengan inovasi. Maka, usaha yang sedang Anda jalankan dapat menarik minat para pelanggan. Oleh karena itu, tumbuhkan sifat kreatif dan inovatif untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, berkomitmen tinggi. Mulailah untuk berkomitmen ketika berwirausaha. Dengan memiliki komitmen yang tinggi serta memegang teguh prinsip, usaha akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Yang kelima, mandiri serta realistis. Salah satu karakteristik yang harus dimiliki ketika berwirausaha adalah mandiri dan realistis. Hal ini karena ketika berwirausaha membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat. Seorang wirausahawan harus menjadi mandiri dan realistis jika ingin usaha yang digelutinya berkembang dengan pesat. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan personal. Ketika terjun berwirausaha, Anda harus memiliki keterampilan personal. Hal ini dikarenakan Anda harus mampu mencari,
memanfaatkan setiap peluang, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan usaha yang sedang dijalani. Oke kawan-kawan, itu tadi materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.